Halo sahabat tanam-tanam. Nah, di video-video kita yang sebelumnya berbicara soal monstera, kita udah membicarakan panjang lebar mengenai bagaimana teknik water propagation untuk monstera biar sukses 100% ya. Semoga teman-teman paham dengan video kita yang sebelumnya. Sudah kita jelaskan dari awal sampai habis ya rahasia-rahasianya. Yang terpenting adalah yang pertama, kalau ada akar udara yang coklat, selalu ingat jangan pernah ditanam atau di masukkan ke WP atau water propagation, karena akar udara yang coklat itu pasti cenderung mudah busuk. Oke? Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai propagasi atau perbanyakan monstera dengan menggunakan moss. Ya, nah ini adalah sphagnum moss. Teman-teman kalau misalkan beli di, biasanya ada di toko-toko atau di nursery biasanya ya. Kalau nggak nemu ya coba cari aja di marketplace, biasanya ada juga yang jual, tapi biasanya di nursery atau tukang kembang itu pasti ada ya sphagnum moss ini. Cara pakainya cukup simpel, jadi kita celupkan dulu ke dalam air ya, jadi biar mereka basah dulu si sphagnum moss ini. Nah, jadi mereka akan menyerap kelembapan atau air. Nah, ada yang berwarna kehijau-hijauan seperti ini berarti dia masih muda, ada yang juga yang sudah tua biasanya berwarna kehitam-hitaman. Kita pernah pakai sphagnum moss ini untuk mencacah monstera juga ya. Nah ini dia, bukan dicacah sih sebenarnya, ini adalah pemancingan akar udara. Nah, di video kali ini kita akan update bagaimana kondisi monstera kita yang akan kita cacah ini ya. Kita akan membuat beberapa metode, yaitu yang banyak ditanyakan oleh teman-teman untuk menghidupkan bonggol monstera. Oke, kita mulai aja. Yang pertama kita akan lakukan pemotongan dulu ya teman-teman ya, untuk monstera kita yang sudah kita lakukan pemancingan akar udara. Nah ini kita lakukan pemancingan akar udara ya teman-teman ya, dengan menggunakan gelas aqua. Nah kita potong saja. Oke. Terus kita angkat. Nah, update ya. Oke, saya singkirkan dulu mosnya. Nah, ini adalah pemancingan akar udara. Jadi akar udaranya kita masukkan ke media. Ini adalah mos kering ya, yang berwarna hitam. Kalau mos basah biasanya berwarna hijau, masih muda. Nah, teman-teman bisa perhatikan ini perakarannya. Ini adalah akar udara yang kita pancing menjadi akar tanah. Nah, perlu teman-teman ketahui yang bisa dilakukan pemancingan untuk akar udara ini adalah akar yang masih hijau seperti ini ya. Nah, kalau yang akar sudah coklat seperti yang pernah kita jelaskan di video sebelumnya, nah itu nggak akan bisa dipancing ya teman-teman ya. Banyakan malah busuk kalau misalkan kita lakukan penanaman. Nah, ini akarnya sudah bagus sekali, kita bongkar dulu ya teman-teman ya. Jangan terlalu dipaksakan, nanti kalau misalkan ada akar-akar yang melekat dengan moss, ini akan agak susah untuk di dibongkar ya. Jadi biarkan aja, karena moss ini meskipun kita tanam di media juga nggak masalah. Dia kan juga berfungsi sebagai media ya teman-teman ya. Nah ini saya potong dikit ya. Oke. Nah, akarnya sudah kemana-mana. Coba kita perhatikan tuh kan, sudah kemana-mana. Sudah subur sekali akarnya, rimbun. Nah, sekarang kita potong aja teman-teman. Nah, karena ini akan kita cacah, jadi untuk akar yang sebelah sini ini kita potong di bagian ini ya teman-teman ya. Nah ini dia kan dapat satu akar kan. Nah ini statusnya adalah dapat satu daun pancing dan satu akar ya. Nah ini akarnya bagus sekali ya. Ini tinggal kita tanam aja ke media. Dia sudah hidup jadi satu tanaman yang utuh. Tinggal nanti dia akan menumbuhkan tunas baru dari sini ya. Dari nut atau tempat titik tumbuh. Pokoknya yang bentuknya itu seperti gelembung atau seperti bisul ya. Nah, itu adalah tempat daun baru akan tumbuh nanti.
Oke. Yang ini kita simpan dulu ya teman-teman ya. Kita akan tanam ke media nanti. Kita kembalikan dulu tempatnya. Nah, ini adalah Monstera Borsigiana yang baru saja kita potong tadi ya. Ini teknik pencacahan ini berguna untuk semua jenis Monstera ya. Mau King atau Deliciosa bisa, mau Borsigiana juga bisa. Nah, ini kita bisa cacah. Jadi dua individu. Karena di sini ada node atau titik tumbuh. Ini titik tumbuh ya. Dia mau menumbuhkan akar lagi. Nah, dia masih punya lagi satu di sini. Nah, yang menggelembung ini nanti biasanya di bawah seludang daun. Ini kan seludang daun. Nah, itu akan keluar tunas baru ya, biasanya dari daerah situ. Oke. Nah, yang kedua, ini adalah cacahan pucuk. Cacahan pucuk ini ada akar yang masih hijau. Ini akar yang bagus untuk kita jadikan propagasi untuk mos ya. Nah, yang terakhir ini adalah tanaman baru dengan satu daun pancing dan calon tunas baru. Kalau yang seperti ini, kalau misalkan teman-teman mau dicacah di sini, ini kan sebenarnya ada node di sini, tapi dia nggak punya akar. Kalau kita cacah di sini, itu jadinya nanti mengganggu pertumbuhan tunas yang barunya ya. Kan ada tunas baru. Jadi sayang sekali kalau misalkan kita harus potong di sini. Nanti kemungkinan berhasilnya itu malah lebih kecil ya teman-teman ya. Jadi mending kita biarkan seperti ini. Oke. Nah, seperti janji saya tadi di awal video, kita akan melakukan metode dengan menggunakan mos atau lumut. Jadi metode ini lagi banyak sekali digunakan oleh orang-orang untuk mencacah monstera ya. Nah, ini. Nah, gelasnya agak pendek ya. Enggak masalah. Karena akar yang hijau ini ya masih muda dan bisa ditekuk. Caranya sangat simpel sekali. Akar udaranya yang masih hijau ya. Sekali lagi yang masih hijau, masukkan saja ke media, lalu masukkan mos atau lumutnya. Jangan lupa gelasnya diberi lubang yang banyak ya. Jadi lubang ini fungsinya untuk mengeluarkan air ya. Jadi kelebihan cairan atau air yang kita siram itu akan keluar dari lubang-lubang ini. Selain itu dia juga sebagai lubang udara atau aerasi ya. Jadi sirkulasi udara di dalam gelasnya ini nanti lebih lancar gitu ya. Jadi selain sirkulasi udara, sirkulasi airnya juga lancar. Jadi airnya nggak ada yang menggenang di dalamnya ya. Nah, satu beres. Nah, ini misalkan kita agak ragu dengan posisinya seperti ini. Nah, ini kita ganjel aja dengan mos yang lain ya, dipadatkan. Nah, kita tinggal tunggu update-nya nanti. Nanti akan kita update di video-video kita yang selanjutnya ya teman-teman ya. Nah, ini dengan akar udara yang cukup lumayan. Sama akar udaranya, tinggal kita masukkan ke dalam gelasnya ya. Nah, ini teman-teman ya. Ingat, mosnya dibasahi dulu dengan air, atau kalau misalkan mosnya dibiarkan kering, ya nggak apa-apa, nanti disiram aja ya. Mos ini dia menyerap air, dan juga kalau misalkan kita siram, dia poros ya. Jadi langsung keluar ke lubang-lubang yang kita buat ini. Nah, tapi dia sifatnya seperti spons ya teman-teman ya. Jadi dia menahan kelembapan cukup lama, jadi nggak perlu terlalu sering disiram. Kalau yang sudah basah ini ya paling minggu depan baru disiram lagi ya, tergantung cuaca juga. Nah, setelah melakukan penyacahan ini, simpan monstera kita ini di tempat yang dapat sinar matahari tapi nggak langsung ya. Jadi nggak terlalu terang atau bukan direct sunlight, jadi indirect sunlight ya. Sinar matahari yang nggak langsung. Nah, nanti beberapa hari dia akan mulai tumbuh. Kalau untuk pencacahan yang menggunakan bonggol, nah ini kita sudah sering melakukan ya, ini adalah cacahan dengan menggunakan bonggol. Ini kita pakai media. Nah, kalau untuk cacahan yang menggunakan bonggol, nah kalau sudah keluar akar udara yang seperti ini ya, nah
tapi saya jelaskan. Nah, akar udaranya sudah berubah menjadi akar tanah yang sepanjang ini. Ini bonggol itu sudah bisa kita tanam ke media ya teman-teman ya. Mancingnya sama dengan seperti mancing menggunakan moss tadi. Nah, ini sudah tumbuh daun baru ya, calon daun baru. Ini kebetulan kayaknya warnanya variegata ini. Coba teman-teman perhatikan, di sini warna putih, di sini warna hijau ya. Kenapa kok seperti ini? Karena orang tuanya variegata. Ya semoga saja nanti hasilnya variegata, tapi kita nggak tahu sampai benar-benar dia keluar ya teman-teman ya warnanya. Nah ini putih kan, nah baliknya hijau. Nah, semoga saja nanti keluarnya variegata, karena ini bonggolnya dulu adalah bonggol variegata ya teman-teman ya. Nah kalau yang ini hijau, bonggol hijau. Saya bongkar dulu deh. Nah, ini bonggol hijau ya. Nah, kelihatan kan bedanya ya, bonggol hijau benar-benar hijau semuanya. Nah yang seperti ini kita nggak apa-apa tanam sini aja dulu sementara, dia ditanam di media. Oke, aman, kita tunggu daun barunya mekar. Ini ada satu daun baru, calon daun baru lagi, nanti kita tunggu sampai mekar ya teman-teman ya. Oke, kita simpan dulu. Terus untuk yang cacahan dengan menggunakan akar udara tadi, nah ini yang pakai metode pemancingan akar udara ya, yang pernah kita bikin videonya dengan dua bahasa, satunya bahasa Indonesia, satunya bahasa Inggris. Kita masukkan saja ke pot media. Ini dia sudah siap jadi indukan yang baru teman-teman. Jadi monstera ini cepat sekali tumbuhnya ya teman-teman ya. Teman-teman bisa mengembangbiakkan dengan cepat. Makanya harapan saya sih untuk monstera-monstera yang harganya sekarang agak mahal, nanti kalau banyak yang mengembangbiakkan bisa turun harganya menjadi lebih murah ya teman-teman ya. Jadi kita senang mengedukasi teman-teman agar mengembangbiakkan monstera ini, sehingga nanti banyak yang punya. Kalau misalkan banyak yang punya, banyak yang mengembangbiakkan, nah, hukum supply demand-nya kan berjalan. Nanti stok barangnya kan banyak membeludak, atau ketersediaannya di pasar ini kan banyak. Nah, kalau ketersediaannya di pasar banyak, nah, ini nanti insya Allah harganya bisa turun ya teman-teman ya. Oke, sudah jadi indukan kita ya. Nah, kita simpan dulu indukannya. Ini dua tanaman ini kita akan update lagi nanti di video selanjutnya. Nah, kalau misalkan bonggol seperti apa? Saya nggak punya bonggol ya. Coba saya bikin satu bonggol aja deh. Ini saya simpan dulu ya. Kalau bonggol ini berarti harus ada yang dikorbankan ya teman-teman ya. Teman-teman kalau misalkan pemancingan dengan menggunakan daun pancing, ini adalah hasil cacahan yang menggunakan daun pancing ya. Nah coba kita cek. Oh ini sudah ada keluar tunas baru. Daunnya pasti lelah ya dia ya, energinya terkuras. Nanti dia akan habis pokoknya, layu dan habis untuk menumbuhkan tunas baru yang seperti ini ya teman-teman ya. Nah ini, ini kita tinggal nunggu aja, tinggal nunggu dia nanti tunas barunya ini tumbuh. Kalau ada yang hitam-hitam seperti ini nggak usah khawatir ya, ini biasanya kulitnya yang mengelupas. Nah, aman aja. Ini tinggal tunggu tunas barunya, nanti dia akan tumbuh ya teman-teman ya. Nah, kita sudah tinggal tunggu aja ini. Nah, itu kalau kita cacahan menggunakan daun pancing. Nah, ini daun pancing juga. Ini tunasnya belum tumbuh kayaknya. Coba kita bongkar. Kalau akarnya sih bagus kayaknya. Nah ini ya. Ini calon tunas barunya ada di baliknya ini ternyata. Nah ini kalau yang seperti ini kita balik aja dia. Jadi biar dia nggak terlalu susah untuk mengeluarkan tunas barunya nanti ya teman-teman ya. Posisinya agak miring dikit, nggak apa-apa. Kita bongkar aja. Kita bongkar akarnya panjang. Nah, oke, ini teman-teman perlu cek ya. Kalau misalkan ada akar-akar yang kira-kira nggak bisa terpakai, potong aja. Ini kayaknya akarnya
kurang begitu terpakai, saya potong. Nah ini, nah coba teman-teman perhatikan, ini adalah bekas akar udara yang coklat ya. Pasti dia ada hal-hal yang seperti ini ya. Nah ini kan akar udara yang coklat. Kalau dia ditanam itu dia nanti akan seperti ini. Ini kalau dipegang kempes ya teman-teman ya, karena dia membusuk ya. Nah ini dipotong aja, sama seperti ini ya. Nah ini kan bekas akar udara. Nah dia itu membusuk ya teman-teman ya. Nah, tinggal dalamnya aja. Dalamnya ini nggak bisa menyerap apa-apa ini, seperti benang aja dia. Nah karena kulitnya ini, kulitnya membusuk ya teman-teman ya. Jadi inilah nasib akar udara kalau misalkan kita lakukan penanaman di media. Pantesan yang ini belum keluar tunasnya ya, ternyata banyak akar udaranya ini yang seperti itu. Nah ini ya, atau begini aja. Nah kita buang ya, akar udara yang istilahnya coklat-coklat ini. Dia nggak akan mengeluarkan, nggak bisa menyerap energi ya, nggak bisa menyerap nutrisi. Jadi kita buang ya teman-teman ya. Nah, nggak apa-apa dibuang aja, daripada nanti membebani tanamannya. Nah, si salad, nah ini kan kempes ini kalau misalkan kita pegang. Nah, nanti di dalamnya kayak ada benang itu, benang kecil gitu. Nah, oke. Okay. Nah, kita sudah menemukan akar yang sehat ya. Nah, akar yang sehat ini kita tanam lagi. Nah, posisi tunasnya tadi kan ada di sini, calon tunasnya, matanya. Mata tunas ini kita arahkan ke atas, jadi biar mereka lebih mudah untuk menjangkau. Nah, kalau misalkan mau keluar menjadi tunas ya. Kalau misalkan arahnya agak ke dalam kan, dia agak susah nanti. Daun pancingnya agak tidur gini juga nggak masalah ya, karena memang statusnya daun pancing. Tapi kita tahan aja lah dia, biar nggak terlalu roboh ya. Karena akarnya tadi kan kita sudah potong-potong habis. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Ini untuk monstera yang pakai pemancingan akar pakai daun satu pancing ya, satu daun pancing. Atau kalau teman-teman penasaran, mungkin kalau misalkan kita jadikan bonggol bagaimana? Nah jadi ini adalah eksperimen, eksperimen yang ya agak ekstrim ya, tapi nggak masalah. Saya akan jadikan bonggol. Kita buang daun pancingnya ya. Daun pancing ini sebenarnya mempercepat untuk pertumbuhan tunas. Nah, kita buang juga akarnya yang sudah, ini ada beberapa akar ya. Nah, ini ada beberapa akar yang sudah aktif sebenarnya, sudah jalan. Nah, kita akan buang. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau teman-teman beli bonggol biasanya statusnya itu seperti ini ya. Jadi dia hanya ada calon atau bekas potongan akar. Nah ini saya potong lagi. Nah, bekas potongan akar sama bekas potongan daun pancing. Nah ini statusnya bonggol dengan satu mata tunas ini ya, atau node, titik tumbuh. Yang seperti ini nggak apa-apa, nggak busuk. Jadi dia cuma menghitam karena bekas potongan itu pasti biasanya menghitam ya. Tapi nggak apa-apa lah kalau misalkan kita mau buang, nah biar agak putih nggak masalah. Oke, ini statusnya bonggol. Kita akan coba melakukan propagasi bonggol ini dengan menggunakan mos ya. Jadi kita pakai mos. Saya siapkan dulu mosnya. Oke, saya siapkan mosnya sudah ya. Ini mos yang sama, spagnum mos yang basah sudah kita basahi. Nah, ini adalah metode penanaman bonggol dengan menggunakan spagnum mos ya. Ini nanti menjawab pertanyaan teman-teman juga. Kalau mos bagusnya di water propagation atau dipakai mos? Kalau bonggol maksud saya, kalau bonggol apakah bagus pakai peat mos atau spagnum mos ini atau menggunakan water propagation? Kalau menurut saya yang paling cocok adalah pakai spagnum mos, karena kalau water propagation tanpa daun pancing itu dia cenderung mudah busuk ya. Nah, caranya sangat simpel sekali ya, tinggal ditempel aja. Tempel di posisi calon akar berada di bawah ya, ditumpuk-tumpuk gini ya mosnya biar kelembapannya menyelimuti si bagian bonggol ini. Padahal ini sudah ada daun pancingnya ya, kalau ada daun pancingnya itu cepat sekali, cuman buat teman-teman semuanya kita bikinkan bonggol dia biar nanti ada update-nya juga ya. Nah seperti ini. Nah ini kita sungkup, nah dengan menggunakan gelas yang masih utuh ya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah
metode penanaman bonggol dengan menggunakan sphagnum moss. Kalau yang menggunakan media kan kita sudah pernah bikin di video-video kita yang sebelumnya, jadi teman-teman nanti bisa cek lagi video-video kita yang sebelumnya ya, untuk pencacahan monstera. Nah, kita tadi sudah mencacah monsteranya dengan moss. Nah, yang sudah berhasil dengan moss ini pemancingan akar udara ya, yang dia ikut akarnya tadi sudah kita bongkar di botol bekas air mineralnya, sudah kita masukkan ke media. Ini sudah kita anggap berhasil, dia sudah jadi satu individu yang baru, tinggal nunggu calon tunas barunya. Kalau akarnya sudah ada, itu calon tunas barunya cepat sekali, biasanya kisaran 3 minggu itu sudah keluar tunas baru ya teman-teman ya. Nah, monstera ini baik Borsigiana, Deliciosa itu cepat sekali bertambah banyak, tapi Borsigiana kalau dibandingkan dengan King itu lebih cepat Borsigiana, karena mereka bonggolnya lebih kecil, terus ruas daunnya lebih panjang dan lebih tipis. Jadi karena daun-daunnya ini lebih kecil, mereka lebih cepat untuk dikembangbiakkan daripada King ya. Nah, tapi cara menanam atau cara mencacah bonggol-bonggolnya atau mencacah anakan-anakannya itu sama semuanya. Saya dari punya sedikit sekali monstera, sekarang sudah jadi sebanyak ini ya teman-teman ya. Mungkin kalau teman-teman ngikuti channel tanam-tanam dari awal, hanya dalam waktu sekitar 3 bulan, 4 bulan itu monsteranya sudah menjadi sebanyak ini ya teman-teman ya. Terlepas dari yang beli, yang saya cuma beli monstera itu 2 kali. Yang satu si Deliciosa ini, King, belakang saya. Dan yang satu lagi, Borsigiana. Nah, yang sudah kita cacah. Dulu waktu pertama kali bikin video kan, kita cacah dengan menggunakan metode pemancingan akar angin. Itu 5 cacahan, yang bertahan hidup 4. Nah, dari 4 cacahan itu sudah jadi beberapa indukan. Ini termasuk salah satu indukannya. Belakang saya ini, Borsigiana. Nah, ini salah satu indukan. Dan sudah jadi indukannya 4 berarti. Dari 4 indukan itu kita cacah lagi jadi sedemikian banyak ya. Dan mereka punya bayi-bayi kecil seperti ini. Nah, bayi-bayi kecil seperti ini. Nah, jadi monstera-monstera baby ini hasil dari cacahan 4 indukan tadi. Kecuali yang ini. Yang ini adalah indukannya variegata dari bonggol ya. Nah, itu kita tes dengan menggunakan media. Semoga saja nanti hasilnya variegata ya, bukan hijau ya. Nah, oke. Okay. Itu dulu. Nantikan update perkembangan dari metode menggunakan sphagnum moss untuk cacah monstera kita kali ini. Kalau teman-teman suka dengan video dari channel Tanam-Tanam, jangan lupa silakan klik like. Teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Nyalakan notifikasi lonceng teman-teman, biar nggak ketinggalan kalau channel kita update video terbaru. Kalau ada komentar, saran, kritikan, silakan aja sebutkan di kolom komentar. Ikuti juga sosial media kita di Facebook dan Instagram @tanamtanamtv. Oke? Okay?